Assalamualaikum, halo teman-teman, kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas seputar pinjaman online terbaru cepat cair yang pastinya sudah tersedia di Play Store. Bagi teman-teman, untuk nama aplikasinya di sini yaitu Uangyu. Dan Uangyu sudah tersedia di Play Store. Kita buka Play Store. Kita ketelusur, kita ketik di sini Uangyu. Dan di sini sudah ada, dan silakan teman-teman yang belum install aplikasinya install terlebih dahulu. Oke, kita buka untuk aplikasi Uangyu-nya. Dan seperti biasa di sini kita daftar menggunakan nomor handphone ya. Dan usahakan untuk nomor handphonenya yang masih aktif agar mudah untuk mendapatkan kode verifikasi atau kode OTP-nya. Kita masukkan nomor handphonenya. Dan jika sudah kita masukkan untuk nomor handphonenya, kita pilih masuk. Kita tunggu untuk kode verifikasi atau kode OTP-nya. Dan untuk kode OTP-nya sudah masuk, kita masukkan ya. Dan di sini muncul privasi, kami membutuhkan lisensi untuk menilai kelayakan Anda, membantu Anda membayar pinjaman lebih cepat. Nah, teman-teman silahkan baca di sini ya. Jika sudah, kita pilih setuju. Nah, selanjutnya di sini kita upload foto KTP ya. Silakan teman-teman untuk upload foto KTP, usahakan fotonya harus jelas dan tidak blur. Di sini ada keterangan foto yang benar dan foto yang salah ya. Oke, kita pilih lanjut. Kita izinkan untuk mengambil gambar dan video saat aplikasi digunakan. Dan selanjutnya di sini untuk nama, nomor NIK dan tanggal lahir sudah terdeteksi secara langsung ya. Silakan cek jika sudah benar, kita pilih lanjut. Nah, di sini untuk verifikasi wajah ya. Dan juga ada penjelasan verifikasi wajah yang benar dan salah. Oke, kita pilih lanjut. Dan selanjutnya kita isi informasi identitas, yaitu jenis kelamin, tingkat pendidikan, status perkawinan, jenis tempat tinggal, nomor telepon rumah, dan alamat lengkap ya. Dan di sini alasan pinjam. Oke, kita isi untuk informasi identitas. Dan jika semua sudah terisi untuk informasi identitas, kita pilih simpan. Nah, di sini informasi pekerjaan, kita isi untuk informasi pekerjaan, nama perusahaan, kota bekerja, alamat tempat kerja, nomor telepon perusahaan ya, penghasilan bulanan dan tipe pekerjaan, industri pekerjaan, tanggal penerima gaji, lama bekerja. Oke, kita isi untuk informasi pekerjaan. Dan jika semua sudah terisi untuk informasi pekerjaan, kita pilih simpan. Di sini kita isi kontak darurat. Dan untuk kontak darurat di sini ada 5 kontak darurat yang harus kita isi ya. Dan untuk nomornya usahakan tidak boleh sama ya. Oke, kita isi untuk kontak daruratnya. Dan jika kita sudah isi semua kontak darurat, kita pilih simpan. Dan langkah terakhir di sini yaitu informasi bank ya. Kita pilih untuk informasi bank, kita sesuaikan. Di sini kita isi nama bank, nama lengkap, nomor rekening, dan kita ulang untuk nomor rekeningnya ya. Oke, kita pilih untuk nama banknya terlebih dahulu. Dan jika kita semua sudah isi untuk informasi bank, yaitu di sini nama bank, nama lengkap, nomor rekening ya, kita semua sudah isi. Lalu kita pilih simpan. Nah, di sini konfirmasi pinjaman. Untuk limit pinjaman yang saya dapatkan di sini 800.000. Nah, di sini bunga awal 0 rupiah ya. Biaya layanan plafon di sini yaitu 200.000. Biaya layanan penggandaan ya tidak ada, aktual di sini 600.000 rupiah.
kita lihat di sini ya. Jika teman-teman sudah yakin dan akan mengajukan pinjamannya, silahkan teman-teman pilih lanjut. Nah, di sini perjanjian pinjaman. Jika teman-teman ingin membacanya, silahkan baca. Jika sudah, kita pilih tanda tangani. Nah, di sini kita tanda tangan. Dan selanjutnya di sini rincian pinjaman sedang ditinjau ya teman-teman. Kita tunggu biasanya 1 menit, paling cepatnya 1 menit, dan untung paling lambatnya yaitu 1 kali 24 jam ya. Apakah pinjaman kita di ACC? Kita cek saja secara berkala di aplikasi pinjamannya ya. Dan di sini untuk diterima atau tidaknya bukan saya yang menentukan. Saya hanya berikan cara-cara atau langkah-langkah untuk pinjaman di aplikasi Uang Yuk. Mungkin cukup jelas di video kali ini. Mudah-mudahan manfaat bagi teman-teman. Jika ada pertanyaan, silahkan isi di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.